NISA, Sistem Informasi Energi Listrik dan Air. Energi listrik telah menjadi kebutuhan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Seperti pekerjaan, pendidikan, hobi dan aktivitas, serta hiburan. Tanpa kita sadari, penggunaan dan pengeluaran biaya operasional energi listrik dapat meningkat dalam suatu waktu. Apakah kalian tahu seberapa besar energi listrik yang kita pakai dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita membutuhkan suatu sistem pemantauan daring yang disebut ELISA yang dapat membangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya efisiensi dan penghematan energi serta berpotensi mengurangi biaya operasional. ELISA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan informasi penggunaan energi listrik dan air secara terpusat, berfungsi untuk mengetahui pola konsumsi energi listrik dan air, dilengkapi dengan analisis indikator kinerja spesifik dan finansial, sekaligus sistemnya dapat diakses dari mana saja menggunakan teknologi IoT untuk kebutuhan awareness dan decision support system. Panel ELISA terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah digital power meter, yang mampu membaca besaran listrik secara langsung atau tidak langsung, termasuk arus, tegangan, daya, energi listrik, dan lain-lain. Kedua adalah Modbus Coin Protocol, yang berfungsi sebagai transmisi sinyal dari perangkat kontrol dan instrumen ke pengontrol data utama atau server. Parameter kelistrikan pada panel existing diukur oleh digital power meter. Kemudian, data dikirimkan oleh Modbus COM protocol melalui switch hub. Selanjutnya, data disimpan dan diolah dalam server, sehingga data dapat diakses oleh user secara daring melalui berbagai perangkat. Software ELISA dapat diakses dari manapun Anda berada secara daring. Pada dashboard ELISA terdapat beberapa fitur. Pertama, fitur untuk memilih tampilan home, konsumsi energi harian dan bulanan, heat map, dan perbandingan data tiap fakultas. Kedua, fitur untuk memilih bahasa dan login. Ketiga, fitur untuk memilih tampilan data konsumsi energi tiap fakultas, bangunan, dan lantai, serta perbandingan penggunaan energi atau statistik. Pada halaman home, menampilkan penggunaan listrik secara real-time selama 1 jam terakhir. Pada halaman daily, menampilkan penggunaan listrik setiap jam pada hari yang dipilih, serta dapat melihat distribusi penggunaan listrik pada sistem 3 fasa, bermanfaat untuk analisis keseimbangan beban. Pada halaman monthly, menampilkan penggunaan listrik harian pada bulan yang dipilih, serta dapat melihat distribusi penggunaan listrik pada sistem 3 fasa, bermanfaat untuk analisis keseimbangan beban, serta dapat melihat perbandingan rata bulan ini dan bulan sebelumnya. Pada halaman heatmap, dapat melihat distribusi penggunaan energi, high, medium, dan low, secara statistik pada jangka waktu yang dipilih. Sumbu X menunjukkan waktu dalam jam, dan sumbu Y menunjukkan hari dalam satu minggu. Pada halaman fakulti, dapat melihat distribusi penggunaan energi sesuai dengan jumlah gedung yang dimonitor pada setiap fakultas. Data intensitas konsumsi energi dalam kilowatt hour per meter persegi spesifik energi, kilowatt hour per student, dihitung berdasarkan input data, luasan, dan jumlah mahasiswa.